Kita menyusuri dusun Pagersari, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Kanca Desa. Hari ini Kanca Desa ada di Dusun Pagersari, Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk rencananya kali ini Kanca Desa mau menjelajahi Dusun Pagersari. Ini adalah jalan utama di Dusun Pagersari. Ini adalah suasana Dusun Pagersari, teman-teman ya. Sangat indah. Saya mau bu nyoteng nih. Kita berdiri di sini. Kita berhenti di sini aja dulu. Ibu-ibu sedang duduk-duduk santai, teman-teman ya. Lurus niki Pagersari, Bu. Oh. Jaman apa jangan masuk tadi to. Ndamel dokumentasi video desa-desa teng channel Kanca Desa. Nggih, nek minggah mriko ampun mboten teng dusun nggih. Enten enten dusun malih? Mboten dusun, desa niki asring kemriku. Ya mase niki sa desa sedusun iki. Niki tasih. Oh, nggih nggih nggih. Liwate riki. Madam riki ingin ninggali kan enten jalanan kan niki. Oh, nggih. Niki berarti teng niki ngajengan berarti nggih. Oh, nggih nggih nggih. Kan melare mriku Pak. Oh, asline ngriki. Ning lha melarane teng mriku. Oh, nggih nggih. Oh, ngriku pundi namine? Pagersari sami pager Pagersari nggel napa ya sebenarnya Pagersari RT oh RT ngandap iki tunggal oh RT 15 16 nggih terima kasih barusan ada ibu-ibu sedang jagungan ini. Duh, mengapa orang sekolah? Nen siapa nang ini? Nang ini nen siapa? Nen bayi? Oh, Hanung ya. Bayi ini Manung? Oh, rumahnya mana bayi? Oh, sana. Kita menyusuri dusun Pagersari, teman-teman. Ini barusan ada murid saya nih kelas 3. Oh ternyata sedang ada di tempat mbahnya. Namanya Hanung. Ini dusun Pagersari itu dusun di pegunungan, teman-teman ya. Jadi ciri khas dari dusun pegunungan ya. Kalau sebagian besar itu dusun-dusun atau desa-desa di Wonosobo itu semuanya pegunungan, teman-teman. Ini kalau ke atas tadi kata ibu-ibu yang tadi itu pemekaran dari dusun Pagersari. Di depan itu adalah jalan utamanya, teman-teman. Kita lanjutkan jalan-jalannya di Dusun Pagersari. Jadi saya ngambil posisi yang tinggi. Duh, nggih. Ini suasana dari Dusun Pagersari ini di tengah-tengah, teman-teman. Belum sampai ke atas. Indah sekali.
Ini merupakan dusun dengan suasana zaman dulu. Nanti saya mau jalan ke sana. Oh, dhuwur kono. Lah mamake teng ngene. Oh. Apa anak acara? Nambahi ora? Bapake asli ngene apa? Mamake sing ngene. Mamake sing ngene. Oh. Senin berangkat sekolah ya. Tadi sudah izin sama Pak Niso. Sudah? Ini rumahnya Mbai. Oh. Ini rumahnya mbahnya dari murid saya. Lanjutkan lagi. Perjalanannya, teman-teman. Ciri khas dari dusun pegunungan, teman-teman. Ini mata air ini langsung dari pegunungan. Jadi warga masyarakat dusun pegunungan tidak pernah kekurangan air karena air sudah tersedia banyak dan tidak membutuhkan air dari PDAM, teman-teman ya. Sangat jernih airnya. Kita sampai di tempat yang cukup tinggi, teman-teman ya. Kita menyusuri jalanan ini. Sangat indah. Kalau di sebelah sana sudah masuk desa Klinjing, teman-teman ya. Yang ada di yang rumah-rumah yang ada di sana itu. Kalau dusun ini Pakersari adalah dusun yang berbatasan dengan Desa Klinjing. Ini suasana dusun Pakersari, teman-teman, dari tempat yang lebih tinggi. Katakanlah ini ya paling tinggi di dusun Pakersari. Kita menyusuri jalan ini, teman-teman ya. Oh, ternyata ini ada yang lebih tinggi tempatnya. Sangat indah sekali, teman-teman. Lanjutkan jalannya. Menyusuri dusun Pakersari. Ini ternyata mentok nih, sudah rumah sendiri di sini. Nah, inilah baru tertinggi di sini. Kita lewat sini, Pak. Ndarek nyoteng nih, Pak. Ke sini kita ke ladang. Enggak juga, ding. Ini ke rumah warga. Ini. Thank you.
Apik banget di sana itu. Luar biasa indah sekali ini teman-teman. Desanya. Kita lanjutkan jalan-jalannya. Burung. Tunggu di. Kuit. Ampar mengalas. Indah sekali teman-teman. Warga dusun atau kampung sangat ramah-ramah. Teman-teman. Ini rumput yang digunakan untuk pakan ternak, ada dua apa ya, dua bengkat rumput ini untuk persediaan untuk sore biasanya dan malam. Kita sampai ke jalan utama lagi. Ini kalau ke atas sana itu ladang, teman-teman. Sementara di bawah sana itu perkampungan. Tadi saya lewat pertama kali. Mbak, ya. Ini suasana dari dusun Pakersari, teman-teman. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Adik Evan, no? Oh. Pak. Nggih. Punya adik berapa? Dua. Ini sing terakhir. Wah, ikannya banyak sekali. Ikannya banyak sekali. Kolamnya juga bersih. Tidak konon no, Pak. Oh. Yo, lihat yo. Enggak, Pak. Ini barusan ada mbahnya merica ya. Bung ya. Hah? Oh, ngisor. Hundane nang ngisor nung. No. 7 tahun lebih, teman-teman, saya bekerja di sekitar nganu wilayah sini, teman-teman. Binangun dan sekitarnya, tapi saya bekerjanya di Binangun. Kalau di daerah sekitar Binangun sudah seperti di kampung halaman sendiri, teman-teman. Ini pan syuting murah. Napa sinten Pak Gurune? Pak Yoto. Oh, Pak Yoto. Pak As. Sanes Pak Nanang. Oh, Pak As. Bu Yani. Oh, iya Bu Dinda. Ndarek nyuting niki, Pak. Nggih, teng Windangun. Kula teng SD. Nggih. Nang mriki malah ketemu kali napa? Murid e. Si Hanung. Nggih mriki. Mbah teng mriki. Nun sewu, Mbah. Mbah nggih. Nggih matur nuwun. Lanjutkan jalan-jalannya, teman-teman. Thank you.
Sangat indah ini. Nah, ini tiga serangkai. Akhirnya dari Dusun Pagersari, saya mengucapkan terima kasih kepada Dusun Pagersari beserta warganya yang ramah. Tidak lupa kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video Kanca Desa berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!